kita mau bikin seharian pakai seragam. Jadi kita mall. Nanti bakal pergi ya kemana aja, pokoknya kita bakal pakai seragam sekolah. Ya dan ini tuh posisinya udah 3:30 sore. Jadi iya, emang udah sore banget sih. Malu sebenarnya, cuman okelah. Mau kalau siang harus... jadi gak malu? Ya gak malu gak kan bedanya, sekolah kan kita abis sekolah deh. Abis sekolah Zoom, kan Zoom pakai seragam juga kan ya kan. Nah ini udah sore, tapi gak sih, gak ada bedanya. Yaudah lah, pokoknya kalian harus ikutin kita ya. Kita bakal nge-vlog di sana. Ganti baju dulu dong. Oh iya, ganti baju dulu. Ya udah, ini gue udah siapin seragam sekolah mana. Seragam lo belum. Ini seragam gue. Ini seragam gue, guys. Nah, ini seragam gue, cuma karena hari ini hari Jumat, jadi kan seragam gue udah gue taruh tempat kotor. Jadi gue pakai ini kemeja biasa, kemeja putih biasa. Nah, kalau gue ini tuh pakai yang roknya pendek ini, soalnya rok panjangnya tuh enggak tahu kemana, dan ini tuh pakai rok yang biasa buat syuting. Iya. Ini baju biasa karena udah taruh tempat kotor. Ah. Oke, langsung aja. Kita ganti baju dulu, guys. Nah, ini kelihatan enggak sih kita udah ganti baju tuh. Kalau di sekolah gue itu cewek cowok Senin sampai Jumat wajib pakai tangan panjang, batik, olahraga, pramuka, semua wajib tangan panjang. Lo tangan panjang enggak sih? Panjang, panjang. Senin doang. Senin doang, Selasa udah pendek. Gitu. Dan ini tuh baju hari Selasa, guys. Cuman karena aku homeschooling jadi kayak udah dekil, bukan dekil, kayak udah ngendep di apa namanya? Di lemari. Di lemari gitu. Jadi begini, begindang. Ya wis. Nih, kita mau mirror selfie. Nah, ini dia kita. Kalau gue emang beda sendiri sih, roknya enggak abu-abu sama kayak sekolah lain karena ya beda. Sekolah sendiri. Dia the best, sekolah dia paling baik, sekolah dia is good. Iya deh. Eh, mohon maaf, ini maca ke sana, Bu. Oh iya, ya udah biarin aja, ini deket muka. Ya udah, ayo. Let's jangan go. Jangan bawa jaket, oke? Okay? Lu bawa jaket apa? Gua bawa jaket cardigan. Ini. Gua mau sweater deh. Jadi kalau misalnya dilarang ke mall sama sapam pakai seragam, kita pakai jaket. Yuk. Langsung aja kita ke itu, mobil. Lihat guys, mobil kita bonyok. Oke guys, jadi sekarang kita udah di jalan OTW ke Kokas ya? Iya ke Kokas. Kokas aja ya, iya. Oke, kita bawa karena, ke Kokas. Iya, karena Kokas tuh lagi lebih bukan lebih lengkap sih, lebih deket enggak sih mobilnya? Iya, lebih deket sama kita gitu. Emang deket. Enggak tahu sih. Pokoknya Kokas aja yang ada di ide gue, dan karena enggak terlalu malu juga kalau misalkan di Kokas. Tapi Kokas tuh rame banget. Rame anjir. Iya sih anjir, rame banget. Mall segala umat. Ya udah, tunggu kita di Kokas. Iya. Bego nih orang, maksain banget sih pegang. Tuh guys, Viva gitu kalau nyetir marah-marah. Gue marahnya biasa dalam hati. Gak banget gue. Gak apa-apa. Itu gue make up karena tadi abis ngerjain kerjaan, jadi masih make up. Sekolah yang gak mungkin make up. Dan tadi sebenarnya gue bolos. Karena emang libur. Oh, libur. Oh, masa cuma suruh masuk 45 menit, mending sekalian gak usah gak sih? Cuman buat ikut doa pagi, jadi kayak ya udah gak usah ikut doa pagi, kita langsung aja. Hai guys, kita udah di parkiran Kokas. Serius malu. Apa sih? Lo aja deh yang megang dari tadi. Emosi gue, ayo mau kemana? Dia mah gak jelas. Nah, udah sih. Megangnya gak bagus. Ya lo yang pegang. Nah ini. Gitu, ya di sini, ini pegang jaket gue. Di pegang sendiri. Pegangin tolong. Ibu aja bawa nah. Tas. Nih jangan gitu lah deh, gak mau deh. Jadi gak mau kayak gitu. Ah, pegang. Ya lo pegang sendiri aja. Mana sih lobbynya lama banget ya? Malu. Nah ini udah rame banget ya. Sudah pun rame banget. Selamat sore. Makasih pak. Jangan terlalu dekat ke muka. Jadi pertama itu kita mau main time zone. Enggak, main time zone dulu. Pesen dulu biar misalkan dia mulai jam 8 kan kita udah pesen kartu. Lah kamu tuh enggak di lantai berapa? Ya sambil lihat-lihat aja sambil jalan-jalan. Ya udah berarti pertama tuh kita mau pesan tiket nonton. Sebenarnya ini pertama kali ke bioskop pakai seragam sekolah. Ya karena gue sekolah enggak bandel, enggak pernah kabur-kabur buat nonton. Eh, padahal temen gue tuh banyak tau. Iya, tapi gue juga enggak pernah. Tapi pernah waktu itu ya, sekalinya ini pernah. Ini deket banget lu ngerekamnya. Pernah, tapi sekalinya pernah tuh biasanya ditegur sama sapam tuh harus pakai jaket. Emang tapi iya serius ya, kayak gitu. Ya berarti itu namanya pernah dong. Iya, nah itu karena pulang sekolah ya, itu pulang sekolah. Tapi sekarang tadi pas tadi sapam enggak ditegur dong, tumben banget. Kita salah jalan, banget. Oh iya, salah jalan ya, purboden. Ya, kayak mobil purboden gak sih? Dia mah malu-malu kucing dideketin ke muka. Tapi giliran gue yang pegang, lo bilang gue megangnya jelek. Tuh, tinggi banget. Gini, segini.
Ya, tapi lu turun lurus gitu loh. Nah, naik dikit. Lu tadi ngerekam begini, Kak. Nah, ih muka gue lehernya dong. Ya udah nih lo yang pegang deh. Tapi jangan deket-deket. Mau jajan deh. Mau jajan apa? Tapi ntar dulu kita pesen tiket. Iya deh, pesen tiket dulu tuh. Dia mah ngerekam tuh. Lo tau gak sih gue tinggi? Jadi lo ngerekam tuh leher gue doang. Hai. Oke. Gue pake sepatu deh. Udah di depan FX1. Oke, kita masuk. Mana sih masuknya? Oh, depan. Tapi yang gue tahu FX1 tuh udah bisa makan di dalam. Ya, tapi kita enggak tahu nih. Ini lo rekam jangan mata gue doang deh. Enggak lah, cepetan. Apa? Ada film apa aja, Kak? Filmnya di sini aja, Kak. Kedengeran saya 10 Minutes Gone, Tom and Jerry. Oh, mau enggak deh itu? Ya udah. Jam berapa itu, Kak? Terdekat jam 6:15, Kak. Sekarang, yang jauh? Yang jauh, Kak. Yang selanjutnya jam 7:15. Yang selanjutnya aja. 7:15. Iya. Kembali ya. Kasih. Gua mau ke store-nya di LP. Sumpah tau gak sih harga tiket tuh jadi turun banget. Mari, Pak. Jalannya kenapa sih dabrak-dabrakan? Sumpah tadi kan Sila kan bilang, mari Pak gitu, sumpah kacang walau banget. Daripada gak nampak? Store-nya BLB. Pakai ATM lo dulu. gue gak bawa ATM. Gue doang sih. Ini sendal nih. Kalau macam apa ini? Gue tuh tinggi loh, Kak. Nih, sumpah kayak gue susah banget soalnya dia tinggi megang kameranya jadi harus kayak iya, tapi iya soalnya jadi kerekamnya leher doang. Kita mau sekarang kita mau ke time zone. Mau main-main. Iya, dan sumpah seneng banget soalnya di time zone Kokas tuh udah buka. Yeay. Iya, kemarin di mana? Tapi tetap ya? Harus pakai sarung tangan soalnya kemarin gue ke sana tuh harus pakai sarung tangan dikasih gitu. Kan, dapet dikasih kan? Dapat sarung tangan. Okay. Masuknya lewat sini, coy. Lupa. Sumpah udah enggak ngerasa malu lagi tahu lo gitu enggak? Gue dari awal enggak malu, lu aja yang lebay jadi makin malu yang berasak busuk. Oke. Kita bikin member bikin kartu dulu kan? Di mana? Jadi sebelumnya tuh kita udah pernah enggak gue sih kemarin tuh gue kesini gue udah bikin kartu deh tapi gue lupa taruh di mana jadi kita harus bikin kartu lagi. Terus yang paling gue senang tuh di sini tuh kayak emang full banget permainannya kayak banyak banget gitu loh. Masa gue pakai sarung tangan yang jempol tinggalan yang ini double aja. Ayo kita beli kartu dulu. Dede yang beli deh nih ATM. Kita mau isi kartu dulu guys. Orangnya kemana ya? Ini apaan? Ini kayaknya buat gebuk-gebuk deh, sumpah. Buat kalian yang kalau lagi kesel sama mantan tuh bisa kayak... Enggak lah, yang buat mantan tuh ada yang tonjok. Tahu kan? Tahu. Ada nggak? Ada, nggak ada di sini tapi. Oh, tapi kayaknya lu kayak kesel banget gitu deh tadi pas ngomong. Enggak lah, gue mau ngomongin mantan deh. Dulu kartunya nggak mau main ini kita mau main ini deh ayo mainnya gimana ya guys kita mau naik mobil ini tuh depan belakang nggak sih ya kakak kita berpisah lo sudah mana kak pojok. Ini gue nyetir gak sih? Hah? Gue nyetir gak sih? Ini jalan sendiri cuy. Jalan sendiri kan? Sumpah, kemarin kan gue lihat orang ya di sini itu teriak-teriak tau. Oh kakak, gue kan megang kamera. Ya, tapi gue gak tau orangnya teriaknya gitu. Udah mulai lagi kamera. Ih, pengen taruh HP di mana ya? Belum. Belum. Yo. Ini masih standar gak sih
enggak ada serem-serem. Eh, tau gak? Gue gak pake celana pendek. Gue mau pake. Anjir, enggak lah, gak serem loh, Kak. Kain koran tuh, ay, gitu. Kita ke Dufan pakai seragam juga. Kalau misalnya komennya tembus dari lebih dari 1000, oke lah. Tapi emang tiap hari kan komennya 1000. Iya, makanya. Gak serem ya, Dek. Ini gue nyetir, Kak. Ngaruh gak? Gak ngaruh apa-apaan nyetir. Ini berapa lama ya? Gak tahu, udah kelamaan nih. Emang kelamaan ya? Kayaknya udah deh. Udah mulai pelan ya. Ayo kan main joget. Ayo joget. Megang tangan dia kalau lagi basah. Jorok. Padahal sih nggak jorok sih. Ya beli minum yuk, apa mau? Yuk, kita turun nggak sih? Langsung ke itu aja. Nggak mau lah. Kayak Sexon beli makan. Nggak mau, di bawah aja. Hah? Serius? Di kalau di Sexon nggak banyak variannya, terus masih 30 menit kan? Ya sih, jadi yuk. Gila. Yang dance itu kayak bikin lemes nggak sih? Ih, mau aroma manis, Kak. Yuk, ini mau. Kakak mau. Berapa? Mau ada yang gemes. Ini lucu ya? Iya lucu. Mana ATM-nya? Oke, ini. Oh my gosh, ATM gak bisa, Kak? Udah. Nanti deh, Kak, bentar ya. Ini. Sayang banget. Itu ada ATM. Oh iya. Sayang banget gak bisa pakai ATM, jadi kita ambil duit dulu. Itu ATM? Bagaimana? Kenapa enggak? Enggak, tadi gue enggak. Ini di kot ya? Iya.
Ini tuh enak banget sumpah. Ini tuh kayak waktu zaman-zaman kecil, ingat enggak sih? Heeh. Gue masih sering beli juga yang di abang-abang itu kan, Cibang. Terus yang suka ada di pasar malam ya enggak sih? Iya. Tadi tuh lucu banget tuh yang cuma 35.000 tapi enggak bisa makannya enggak sih ya? Aduh, cepat. Cepat. Sabar. Ih, kecil banget. Gobok banget itu mata lo. Malu ih diliatin. Lu bilang gak malu? Ya gue gak malu gimana, lu, gue malu disuapin elu. Oh. Kan kita romantis. Bagus. Lagi sayang anjir. Gue udah gak ngalah. Ya abis. Cepet banget ya. Lagi yuk. Jadi lebih enak apa? Jadi lebih crispy. Pengen beli roti. Rotinya sekalian. Itu berapa rotinya? 15.000. Boleh deh satu. Inilah, guys, kita ribet banget bawaannya. Gak tau lagi mau ngertemnya gimana. Pokoknya sekarang ini gimana, megangnya banyak banget. Mana mau bikin TikTok, gak bisa. Kayaknya enggak deh. Pulangnya aja ya bikin TikTok. Iya, pulangnya. Big sama big. Yaudah deh, dulu. Gue mau makan donat. Mau cobain boleh gak? Kalau di warung goceng. Apa lah? Nanti ada filmnya seru kayak Meteor kan? Kok tau? Mulai belum? Kamu tau ada harga berapa? Berapa? Kalau ada orang malah mau ngomongin harga nih. Harganya 55.000. Kamu tau gak kalau di warung berapa? Berapa? Goceng. Beda rasa tolong. Gue masakin sini, gue bisa masak. Tadi dana gue tuh cuma ada berapa? 59. Untung. Untung gak sih? Ini pernah dijual di sekolah-sekolah atau goceng? Beda, Fah. Yang goceng tuh bikin susut. Warna-warni lagi, ya kan? Yang di sekolah. Pegang anjing, capek gue. Sabar. Nah, rasa tegalnya. Nah, kita lagi nunggu pintu teater satu susah dibuka, jadi tunggu kebuka dulu ya, guys. Agak malu. Terus buat apa sih? Pakai whipped cream? Malu, apa? Itu buat gue dong. Apaan sih? Kita rebutan silin, anjir. Dek, buat gue lah, dek. Minta-minta. Minta yang banyak, Kak. Ribet, guys, tuh. Tadi gue mau awal disuruh silin, ujung-ujungnya silinnya buat elu. Gue sabok, bu. Malu, guys. Besok gue masak nih, gue beli yang banyak. Gue bisa beli 10. Keseringan bacot di rumah gitu, jadi. Nah. Bener dong, ah. Bener, memalukan gue. Kayak, apa ya yang... Oh, kayak anjing. Apaan sih? Kok kayak gitu gak? Enggak. Bikin TikTok dulu ya guys, nanti kalau udah di dalam kita rekam lagi. Bye-bye. Kakak. Guys. Kita udah di dalam. Sebenernya kameranya gak boleh dinyalain di dalam, tapi ini sebentar doang. Iya kan, cuma rekam muka doang. Terus tadi, apa namanya, sempet kayak orang gembel gitu. Kayak orang piknik anjing. Lihat deh. Gitu, untung ya, untung tapi tadi sebagainya ada yang ngeliatin gitu yang gue rambut pake seragam tapi, belum kan, karena iya kita pake kan seragam. Pake seragam tapi kita bawa ke kamera, jadi kelihatan kan kita lagi ngomentang. Gak kayak tapi piknik ngeliat, beneran kan. Iya, tapi ini ngeliatnya kayak kasihan banget tuh gembel siapa. Enggak, jing. Sudah lah guys, kita mau menonton dulu ya. Abis itu kita mau bikin TikTok pulangnya, oke? Okay? Bye-bye. Seru banget gak sih? Seru banget, gila filmnya demi apapun. Ngantuk banget anjir, tapi itu filmnya seru banget. Iya anjir, udah jam 9 lewat ya, kayaknya udah tutup demo. Oh iya, setengah 10. Berarti berapa jam ya? 2 jam setengah ya? 2 jam setengah aja. Sumpah itu seru banget, kayak sedih tapi gue gak bisa nangis. Dan untung mereka selamat ya. Iya anjir, keren ya. Keren banget, parah. Kayaknya mau ke toilet gak? Ganti kok sini yuk. Hah? Ganti tutup gimana ya? Di sini aja.
tapi nggak dingin anjir. Dingin banget kayak gini, gue ngantuk. Lo nyetir kan deh gantian? Enggak ah. Enggak. Lo nyetir deh gantian, gue berangkat udah. Ya udah deh. Yes guys, akhirnya kita tidur kan di mobil. Ah, tidur. Yes, sila yang nyetir. Kita masih besar. Eh, kebayang ada meteor ya? Iya, kebayang ada meteor, makanya gue kan kaget kan. Sumpah ini kayak kita lagi di bios di dalam filmnya deh. Kita tidak tahu jalan keluar kemana. Kayak di film-film gitu, anjir. Kayak di keluar kemana anjir? Cepet deh, kita tidak punya banyak waktu. Waktu kita hanya 2 menit. Ada bapak-bapak, gue malu anjir. Ada bapak-bapak anjir. Keluar dari mana? Oh, kesana ya? Kita tidak memiliki banyak waktu deh. Kita harus lari secepat mungkin. Larinya slow mo. Nah, kesini nih. Ini enggak sih? Gila, serem banget anjir, enggak kebayang enggak sih kalau di film itu? Iya, serem banget kayak iya amit-amit gitu, Bang Boy. Mana pakai seragam jam 10:30. Setengah 10, nah. Iya, setengah 10 ya. Lo ingat enggak sih film yang klakson terus habis itu jadi dikejar-kejar? Nah, itu. Gue pengen banget nonton itu. Ini keluar nih. Oh, ini dia. Aduh, akhirnya. Ya kan? Kok sampai sekarang belum ada sih? Eh, tutup di sini aja yuk. Guys, kita udah capek banget nih, sumpah. Iya, sumpah. Udah dulu yuk. Jadi, sekian vlog kita. Eh, mall sepi banget, lihat deh. Gila, ini udah tutup semua dong. Tuh. Bener-bener sepi banget. Btw, buat kalian yang mau kita nge-vlog di Dufan pakai seragam, please banget komen di bawah biar... Ya, kalian komen. Kita tuh melakukan hal itu, anjay. Pakai seragam di Dufan, anjir, boleh masuk gak ya? Jangan lupa di-subscribe, kita udah malu, anjir, capek juga ya, sih. Anjir, subscribe cepetan, biar menuju 1 juta subscriber. Iya guys, kita menuju 1 juta subscriber. Oke. Masih lama, 400 lagi. Tapi gak apa-apa. Semangat terus. Oke, kita mau tutup di sini. Bye guys, see you the next video, I love you, mua. Jarang ya closing kayak gitu. Ya udah, gak apa-apa, bye-bye. Dadah.